Pagi adik-adik hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adiknya sehat selalu dan tetap semangat. Hari ini kakak mau ajakin adik-adik nih. Masih ingat nggak waktu itu adik-adiknya sudah kenalan sama apa ini? Biji kacang merah dan satu lagi biji kacang hijau. Coba kita lihat perbedaannya. Mana ya biji yang lebih besar? Nah, iya betul. Biji kacang merah lebih besar dari biji kacang hijau. Nah, terus mana yang lebih kecil? Iya, hebat adik-adiknya. Biji kacang hijau lebih kecil dari biji kacang merah. Terus sekarang diapain ya? Kakak mau ajakin adik-adiknya menanam biji kacang hijau. Nah, nanamnya gini. Nih kan adik-adiknya udah dapet nih cupnya. Masukin gini kak? Bukan. Caranya adik-adiknya ambil apa ya ini? Yang halus-halus gini. Ini namanya kapas. Kapasnya dimasukkan ke dalam. Nah, lalu ditekan-tekan. Terus adik-adiknya hitung. Hari ini kita menanam biji kacang hijau aja ya. Kita masukinnya nggak boleh ditumpuk adik-adik. Harus berjauhan. Nih, kita tanam biji kacang hijau. Satu, kita hitung. Dua, adik harus berjauhan. Nih, kita tanam biji kacang hijau. Satu, kita hitung. Dua, tiga, empat, lima, 6, 7, 8. Nih, adik-adiknya setelah dimasukkan biji kacang hijaunya, lalu biar tumbuh subur diapain? Kakak punya air. Jangan lupa dikasih air. Nih, adik-adik boleh di rumah siram langsung atau pakai sendok, jangan terlalu banyak adik-adik. Kalau terlalu banyak nanti tidak tumbuh. Nih, tumbuhnya tidak akan bagus ya. Kita hitung aja. Disiram. Nih, Kalisna pakai sendok plastik ya. Nih, satu, dua. Nih, biar nanti kacang hijaunya, biji kacang hijaunya tumbuh. Empat, lima. Nah, enam. Nih, Kalisna kasih 6 sendok air. Nanti jangan lupa adik-adik. Nah, ini nanti kita kasih sinar matahari. Terus jangan lupa disiram setiap hari. Nanti biji kacang hijaunya pasti tumbuh. Kita lihat pertumbuhan biji kacang hijau. Selamat mencoba. Dah adik-adik, terima kasih.